bab najis ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kullu ma'in kharaja min sabilaini najisun illal mani. Setiap yang cair yang keluar daripada dua kemaluan depan atau belakang itu najis. Setiap yang cair minimal basah itu najis. Kecuali mani. Maka mani itu tidak najis karena mani itu adalah asal daripada pembuatannya manusia, yang mana Allah sudah nyatakan dalam Al-Qur'an, walaqad karramna bani Adam, kami muliakan bani Adam, kata Allah. Orang yang dimuliakan tidak mungkin dia terbuat dari barang yang najis. Maka dari itu ulama sepakat kalau mani itu adalah suci. Selain mani keluar daripada kemaluan ini yang basah, maka itu najis. Apa itu najis? Najis adalah sesuatu yang tidak bisa disucikan, lain dengan mutanajis. Kalau mutanajis adalah barang yang bisa disucikan, tapi hanya dia najis, dikena najis. Contoh seumpamanya, ini botol, ada air, ada apa, tai cecak. Ini namanya botol mutanajis. Kenapa? Karena botol ini dikena najis, andaikan dibuang najisnya menjadi suci lagi. Tetapi kalau air ini ada air kencingnya, ini namanya air najis, bukan mutanajis. Kenapa? Karena air ini tidak bisa disucikan. Ketika sudah dapat apa, dicampur dengan air apa, barang cair, kedapatan najis, jatuh najis, maka menjadi najis semuanya. Maka itu najis namanya. Nah, sama juga semua yang keluar dari depan belakang ini, kalau dia basah dia najis. Maka kalau tidak basah ya tidak najis. Apa somam tidak basah? Contoh anak-anak biasanya makan kelereng. Iya. Main-main kelereng kadang tanpa kita apa awasi jadi taruh di sini kemasuk semua. Lama-lama keluar kelereng tersebut. Tapi dalam posisi tidak kering, apa tidak basah, kering. Nah, itu namanya mutanajis. Apa mutanajis? Sucikan itu baru nanti menjadi suci. Lain yang biasa kita keluar kuning-kuning itu setiap hari, itu tidak bisa disucikan itu. Itu najis semuanya, buang itu sudah. Kalau tadi malam saya makan. Jagung yang ditelan juga, masih biji jagung ditelan. Jagung ditelan. Kemudian dia keluar. Nah, pertanyaannya sekarang, najis atau mutanajis? Kalau mutanajis kan bisa disucikan, dimasak nanti semua kan bisa dimakan. Kalau mutanajis, kalau najis, hukumnya najis ini enggak boleh. Itu harus dibuang sudah semuanya. Nah, itu kata ulama yang bisa, kalau itu andaikan masih bisa ditanam masih hidup, itu berarti mutanajis. Tapi kalau andaikan ditanam itu sudah tidak hidup, maka itu najis. Kopi luwak. Bagaimana kopi luwak? Masuk ke? Itu namanya mutanajis. Hanya sucikan dulu baru. Karena kenapa? Karena itu kalau ditanam itu akan masih hidup. Sama dengan jagung. Kita telan. Kalau itu langsung keluar besoknya, itu kalau ditanam masih hidup. Tapi kalau sudah satu bulan atau sudah dimasak begitu. Apalagi sudah dimasak itu hancur kan? Maka itu sudah najis. Nah, begitu kopi luwak kan katanya ya, kopi luwak itu masuk dulu ke dalam baru dikeluarkan. Itu kan langsung keluar, itu tidak mempengaruhi, artinya masih tetap hidup andaikan dia ditanam. Maka itu namanya dia hanya mutanajis. Disiram pakai air sudah suci. Lain dengan barang najis. Wa ghaslu jamil abwal wal awras wajibun, mencuci semua kencing dan kotoran belakang itu wajib. Illa baula sabi alladzi lam yakul ta'am fa innahu yadharu bi rasyil ma alaih. Kecuali kencingnya anak laki-laki, yang mana anak laki-laki itu tidak berumur 2 tahun, belum berumur 2 tahun dan tidak makan selain air susu ibu. Kencingnya dia namanya kencing mukhaffafah, najis mukhaffafah, najis yang ringan. Bagaimana cara mensucikannya? Hanya dipercik air. Jadi ibu sombamannya gendong anak bayi masih 2 hari sombam.
Biasanya kalau dua hari kan cuma minum air susu yang biar kita kencing sama kita. Lah ini najisnya mukhaffafah namanya. Apa najis mukhaffafah? Najis ringan. Bagaimana? Keringkan dulu. Setelah dikering, ambil air begini, percikan begini. Kalau sudah itu membasahi ini, tidak sampai menetes air, basah semuanya ini sudah suci. Apa itu najisnya? Apa kencingnya anak laki-laki yang berumur 2 tahun dan belum makan kecuali ASI? Tapi kalau sudah makan pisang, biasanya kita kalau sudah 6 bulan, kata dokter boleh pakai sun, pakai ini ya. Pakai itu kencingnya ya sama dengan kencingnya orang dewasa. Tidak ada keringanan yang begini. Atau kencingnya orang anak perempuan, bayi perempuan, nah, tidak termasuk yang gini. Ini khusus bayi laki-laki dan belum umur 2 tahun, belum makan, minum air ASI. Atau boleh kalau itu sekedar obat, sirup. Pernah minum sirup ini? Nah, itu tidak apa-apa. Karena sirup maksudnya sirup obat, itu tidak apa-apa. Kalau kencingnya bayi laki-laki yang belum sampai umur 2 tahun dan bayi tersebut tidak belum makan kecuali air susu ibu, maka kencing tersebut dinamakan kategori najis mukhaffafah, najis yang ringan. Kenapa dinamakan najis yang ringan? Karena cara mensucinya sangat ringan. Bagaimana itu? Yaitu dikeringkan itu saja najis, tunggu sampai kering, kemudian dipercikkan air. Basah itu tempat yang tadinya dibasahi najis itu, kita basahi sekarang dengan air, maka itu sudah menjadi suci. Tidak usah air sampai mengalir ke bawah. Maka dari itu dinamakan najis itu najis mukhaffafah. Berbeda kalau kencingnya orang laki-laki tapi sudah besar. Orang laki-laki sudah 2 tahun lebih. Atau dia perempuan tapi masih anak-anak. Atau laki-laki belum umur 2 tahun tapi dia sudah makan selain ASI. Maka itu bukan najis mukhaffafah lagi, namun namanya najis mutawassithah yang nanti akan diterangkan. Selanjutnya adalah bismillahirrahmanirrahim. Wa la yu'fa an syai'in minan najasati illa al-yasiru minad dami wal qaihi. Dan tidak dimaafkan sedikit pun dari najis itu kecuali sedikitnya darah dan sedikitnya nanah. Kita tahu kalau darah dan nanah itu sedikit, maka itu dimakfu. Contohnya sampahnya. Kita kadang mempunyai apa? Gatal-gatal. Garuk keluar darah. Apakah ini kita harus cuci sebelum sholat? Sehingganya kalau sebelum sholat harus cuci? Tidak. Ini dimakfu. Allahu Akbar. Maka detailnya penjelasannya kalau darah. Kalau darahnya sendiri dan dia tidak ada unsur kesengajaan mengeluarkan, maka itu dimakfu walaupun banyak. Contoh seumpamanya kita mempunyai apa? Bisul. Sudah besar. Pas ada di pantat semua. Lupa kita. Ya, bahwa ada bisul. Duduk begitu. Jadi pes begitu sumbang keluar darahnya kan banyak itu. Kita sebenarnya langsung sholat bisa. Karena itu walaupun banyak darah sendiri yang kita keluarkan tanpa disengaja. Namun jika itu kita keluarkan sengaja, itu darah itu cuma dimakfu sedikitnya. Contohnya sumbang gatal, memang sengaja digaruk. Nah, keluar darah kalau sedikit itu dimakfu, dimaaf. Tidak apa-apa, tapi kalau sampai banyak maka itu tidak dimaaf. Itu kalau darah atau nanah. Atau dengan darahnya orang lain juga kita dimaafu. Dimaaf, yang penting sedikit. Contoh seumpamanya ada nyamuk. Kita matikan begitu kan darah, darahnya orang lain kan tadi itu. Selama itu sedikit maka itu dimaafu. Artinya boleh kita ini sholat dengan darah tersebut. Yang penting sedikit, tidak sampai banyak. Lah itu semuanya dimakfu di dalam sholat, tapi tidak dimakfu di dalam air. Kalau di dalam air darah sedikit itu maka akan menajiskan. Contoh sambang, kita ada air 1 gelas. Kemudian kita tangan kita ini ada darah sedikit.
dicelupkan ke dalam, maka najis semua itu. Jadi ini darah maksudnya dimakfu dimaaf, yaitu di badan ketika mau sholat. Namun ketika itu ke air, maka itu tidak dimakfu. Lain yang setelahnya, wa ma la nafsalaha sa'ilatun, juga yang dimakfu adalah yang bangkai, yang mana bangkai tersebut andaikan dibelah dua itu tidak ada darah yang mengalir. Contoh sama cecak, kita ambil cecak satu belah dua, itu darahnya meremes cuma. Lain dengan apa, kodok atau apalagi ayam sembelih, kan darahnya langsung apa, menceret-menceret begitu. Nah, ini khusus binatang, yang mana binatang itu darah ketika disembelih, dipotong dua, itu darahnya tidak mengalir deras seperti cecak apalagi lalat. Dia mati, maka bangkai kan? Bangkai ini najis. Bangkai ini najis. Semua bangkai najis kecuali bangkainya apa, nanti akan diterangkan. Lah itu najis. Lah tapi dia idza waqa'a fil ina, apabila dia jatuh di dalam bejana, artinya bejana itu ada airnya, wa mata fi fa innahu la yunajjisu, dan mati di dalamnya maka dia tidak menajiskan. Contoh seumpamanya, mohon maaf, ada kopi ya, tidak ditutup, kemudian ada lalat hinggap ke dalam, berenang lalat di dalam, tidak dapat didapat sama kita, akhirnya mati dia. Bahkan bangkai kan najis, biasanya bangkai itu, tapi karena itu bangkai sesuatu, andaikan hewan tadi dibelah dua dia tidak ada darah yang menceret yang banyak, maka itu dimakfu. Lain ini dimakfu di air, tapi tidak dimakfu di sholat. Kalau di sholat kita nanti, barusan kita sholat maghrib, ternyata di dalam saku kita ada anu somban apa, bangkainya cecak atau bangkainya apa, semut atau bangkainya nyamuk atau bangkainya lalat, nah, itu harus ulang lagi sholat kita. Tidak dimakfu di dalam sholat, itu dimakfu hanya di dalam air. Jadi ada dua, ada sesuatu dimakfu di dalam air tapi tidak dimakfu di dalam sholat, ada dimakfu di dalam sholat tapi tidak dimakfu di dalam air. Dan sekali lagi, hewan yang mana tersebut tidak mempunyai darah yang mengalir ketika dibelah dua, bangkainya dia najis. Namun dia dimakfu ketika masuk di dalam air, itu dimakfu. Maka dari itu kita mempunyai kopi, ada semutnya mati sudah di dalam semut, ini bangkai, najis bangkai. Tapi itu semut andaikan dibelah dua tidak mempunyai darah yang mengalir, maka itu dimakfu di dalam air. Tapi tidak dimakfu di dalam sholat. Jadi seumpama kita habis sholat, di dalam topi kita ada bangkainya nyamuk semut, maka itu harus diulang, berarti kita sholat bawa najis barusan. Nah gitu. Jadi anu sesuatu yang hewan yang dibelah dua yang tidak mempunyai darah, itu bangkainya najis, namun dimakfu ketika masuk ke dalam air. Selanjutnya, wal haywan kulluhu tahirun, hewan semuanya ini suci. Hewan semuanya suci, illal kalba wal khinzir wa ma tawallada minhuma aw min ahadima. Semua hewan ini suci kecuali anjing, kecuali babi, atau yang lahir dari keduanya atau lahir dari salah satunya. Apa namanya istilah? Silang, ya, kawin silang antara babi dan kambing lahir, itu najis. Jadi tidak najis. Kalau selain dari itu suci. Maksudnya apa? Itu ada kucing sombam, dia masuk ke masjid, ya, suci itu. Selama kucing itu tidak menginjak barang yang najis, ya, itu kucing itu suci. Lain dengan anjing. Kalau sudah anjing, zatnya anjing itu sudah najis, atau babi atau yang dilahir daripada salah satu yang dua tersebut. Wal maytatu kulluha najisatun. Bangkai semua itu najis seperti keterangan tadi. Apa itu bangkai? Hewan yang mati tanpa disembelih seperti sembelihan syarak, itu namanya bangkai. Mati tanpa disembelih secara syarak, maka itu namanya bangkai.
ada ayam sama ditabrak apa? Ditabrak mobil, mati. Nah, itu bangkai namanya, najis. Ini tidak boleh kita makan. Wih, mubazir ini. Baru segar ini masih seumbang. Nah, itu najis. Illa samak wal jarat wal adami. Kecuali tiga bangkai yang tidak najis. Apa itu? Ikan. Ikan kita mancing, kawan, dapat ikan itu. Ada kita sembelih ikan, dipotong dulu. Dah ada, mati sendiri kan. Nah, berarti itu bangkai. Nah, bangkai, tetapi itu pengecualian. Jarat belalang. Belalang itu kita tangkap langsung belalang, kemudian tanpa sembelih mati. Nah, itu halal. Itu tidak najis. Bukan maron ya, apa itu kalau taul. Tidak, yang anu. Kalau lama tidak apa baru hujan, kemudian apa? Nah, ya laron ya. Nah, itu kan banyak ini, bukan itu. Biasanya itu laron banyak orang makan gitu. Nah, bukan itu, tapi belalang. Belalang ini suci. Jadi bangkai belalang itu suci. Wal adami juga suci. Tapi khusus adami dia suci tapi tidak halal. Manusia suci tapi tidak halal. Tidak boleh makan manusia. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, uhillat lana maitatan. Dihalalkan bagi kami dua bangkai. Apa itu? Yaitu as-samaku wal jarad. Ikan dan belalang. Maka belalang itu boleh dimakan. Samak juga ikan boleh dimakan, belalang boleh dimakan tanpa disembelih terlebih dahulu ketika kita tangkap ikan tersebut atau belalang. Wa yughsalul ina'u min wulughil kalbi wal khinzir sab'a marratin ihdahunna biturab. Wa yughsalu dan dicuci al ina'u bejana min wulughil kalbi dari bekas wulu di jilatnya anjing wal khinzir dan apa? Babi. Sab amaratin tujuh kali ihdahunna biturab, salah satunya pakai debu. Jadi katanya ketika ada sesuatu dijilat oleh anjing. Ini namanya najis mughalladhah, najis yang berat. Kenapa? Karena cara mensucinya tidak sama dengan yang tadi itu berat ini. Bagaimana hendaknya ini dicuci tujuh kali cucian, salah satunya pakai debu. Jadi ini somban, maka ditiriskan air. Nah, ketika sudah hilang bendanya, rasanya sudah, maka itu dihitung satu. Walaupun mulai tadi disiram-siram somban ini dua kali, tiga kali, tapi baru keempat kalinya hilang, itu dianggap satu. Dihitung dua, tiga. Salah satu dari tujuh itu hendaknya dicampur dengan debu. Dicampur dengan baik debunya itu dimasukkan pada air. Dicampur kemudian disiram atau debunya itu ditaruh langsung kan sudah basah, ditaruh begini seperti pakai bedak di begini kan, kemudian disiram pakai air, boleh saja itu. Jadi salah satu dan tujuh itu pakai debu. Maka itu kita ini banyak anjing ya di sekitar kita, itu jadi bekas anjing itu najis kita kalau dia basah. Jadi bekas anjing basah ini. Kemudian kita tidak pakai sandal, injak itu basah tadi itu injak. Maka kaki ini tidak seperti kita cuci mau pergi setiap hari ke masjid, tidak. Harus dicuci tujuh kali, salah satunya pakai debu. Harus pakai debu salah satunya. Karena itu nanya najis mughalladhah, najis yang berat. Maka harus pakai itu. Kadang ya seumpamanya di pegunungan di mana banyak anjing itu sembamnya menjilat piring kita, kadang piring kan habisan ada di mana. Wah, itu harus begitu cara cucinya. Kalau tidak ya maka tidak sempurna itu namanya cara mencuci. Itu namanya najis mughalladhah, najis yang besar. Jadi intinya najis itu dibagi tiga sama ulama. Satu, najis mukhaffafah, yang ringan. Apa itu? Yang tadi itu kencingnya anak laki-laki yang belum umur 2 tahun, belum makan air susu, apa ASI, air susu ibu. Itu namanya kencing mukhaffafah, ringan. Bagaimana caranya itu untuk mensucikannya? Keringkan itu, kemudian ambil air, percikan.
Sebenarnya itu digendong basah di sini. Nah, biarkan dulu. Kering sendiri, ambil air dipercik begini. Ini sudah suci. Kalau kencingnya anak laki-laki belum umur 2 tahun dan tidak makan kecuali ASI. Kalau sudah pakai apa sun ya, maka itu sudah najis mutawassithah. Yang kedua, najis mughalladhah. Apa najis mughalladhah? Najisnya anjing dan babi. Cara sucikan apa? Bendanya hilangkan dulu sampai rasanya apa baunya juga hilang, andaikan dia kotoran seumpamanya. Setelah hilang baru ditiriskan air 7 kali, salah satunya pakai debu. Itu namu galadro. Yang ketiga adalah najis mutawassito, najis yang sedang-sedang, tidak begitu berat dan tidak begitu ringan. Apa najis apa? Selain najis yang dua itu, bukan mukhafafa, bukan kencingnya anak, bukan najisnya kambing apa? Babi atau anjing. Darah, nanah, tai cecak, tainya ayam, kencingnya sapi, kencingnya ini dan sebagainya, itu najis mutawassito. Bagaimana cara mensucikan najis mutawassito? Hilangkan bendanya sehingganya baunya juga sudah tidak ada, baru ditiris air. Sudah selesai. Kalau mutawassito harus 7 kali, salah satunya pakai debu. Kalau itu cuma ditiris 1 kali, kalau sudah hilang ya hilang. Itu kalau berbenda. Kalau tidak berbenda, najis tidak berbenda. Bagaimana najis tidak berbenda? Contohnya begini, ada anak kecil pergi ke masjid. Somen, ini masjid, lantai masjid somen. Kencing dia. Kencing, karena orang tuanya tidak ditahu atau bagaimana, didiamkan. Sampai sehari semalam baru mau disucikan. Ternyata di mana? Di sini kencing kemarin. Mana kencing? Sudah kering. Dicium, tidak ada baunya. Tidak ada rasanya. Nah, ini namanya najis hukmiyah. Ini pasti najis karena bekas anjing, bekas kencing. Tapi tidak ada bendanya ini. Maka ini namanya najis hukmiyah. Bagaimana caranya mensucikannya? Cukup dialirkan air di situ. Cukup dialirkan air. Maka itu sudah suci. Ini Pak, bedanya ya. Ini kalau najis yang berbenda. Contoh teman, ini tai cecak. Ini tai cecak, ini lantai, tai cecak ya. Maka cara mensucikannya adalah ini diambil pakai kertas atau apa. Jangan sampai kita pakai air. Kalau ini pakai air Bapak, langsung pakai air, semua yang basah ini akan menjadi najis. Maka dari itu hendaknya kalau kita punya masjid, punya tempat sholat, agak miring sedikit ke ujung. Kenapa? Nanti kalau ada najis kan dipasir air, langsung jalan ke sana. Sebab semua yang basah ini akan menjadi najis begitu. Jadi ini diambil, dikerok sudah kayak tisu. Kemudian ini pakai sabun atau apa, baru ditiris air ke sana, buang sini. Ini kalau najis yang ada bendanya. Kalau najis yang tidak ada bendanya, yang tadi itu, ini pasti najis. Tapi tidak ada bendanya, sudah kering, kencing. Maka ini cuma dikasih air begini, menggenang di sini. Ini sudah suci. Maka itu kadang ya, kadang najis sama di masjid ini. Masjid sini sama najis, sama tidak ada karpetnya. Ya. Maka itu hendaknya diambil, kalau kita mau mensucikan itu, maka itu diambil kemudian disambur ini air terus ke sana. Sebab kalau tidak cepat, semua yang basah ini akan menjadi najis. Maka caranya adalah jadikan najis ini najis hukmiyah. Bagaimana? Diambil itu tai cecak semuanya, pakai tisu sambang buang, kemudian ini dilap basah. Lap basah, ketika ada lap basah, lap kering, hirup, tidak ada baunya sudah. Diamkan sampai kering. Lah, ketika kering, ini namanya najis hukmiyah. Pasti najis, tapi tidak ada bendanya. Bagaimana? Cuma ambil air di sekeliling ini yang tadi yang basah. Itu sudah suci. Tetapi kalau tidak dijadikan begini, kita berkewajiban harus buang air ini ke sana. Kenapa? Karena setiap yang basah mengenai najis, itu najis. Contohnya, ada ini
tahi cecak begitu ya. Kemudian kita tidak diambil, tidak diapa, atau diambil tapi ada sisanya. Maka setiap yang basah ini, maka najis melebar, najis semua ini. Ini semua. Kita tahu kan ada najis, ada air sedikit, jatuh najis, berubah tidak berubah menjadi najis semuanya. Maka dari itu solusinya adalah dijadikan najis hukmiyah. Diambil semuanya bendanya, kemudian dilap basah agar bau-baunya tidak ada, setelah itu diamkan. Atau kalau mau cepat, lap kering. Nah, setelah lap kering berarti ini pasti najis tapi tidak ada bendanya. Baru sekarang kasih air sudah. Di sini tadi yang dibasah itu tadi sudah, tidak harus ke sana. Karena sudah menjadi najis hukmiyah. Ini saya lihat ya, masalah najis ini terutama kita di Palu ini kurang perhatian. Di masjid-masjid coba kita perhatikan, mohon maaf ya. Kalau tempat kloset rata-rata ini tinggi. Di masjid-masjid enggak tahu di sini. Kloset itu tinggi, terus tempat ceboknya air itu rata dengan kloset atau malah di bawahnya. Coba kita survei besok masjid-masjid di Palu. Maksudnya apa? Nanti ketika sudah kencing di situ atau buang air besar, cebok, masa ada percikan masuk ke situ? Itu kan najis. Air itu satu ember itu air sedikit, masuk sedikit ke situ menjadi najis semua. Jadi kira kita sudah suci padahal itu najis. Jadi najis tidak harus kotor. Najis itu tidak harus, ada kadang najis itu kelihatannya kotor, tapi ada najis kelihatannya bersih tetap seperti itu. Jadi kena percikan kan begitu, cebok, nah begitu. Oke, itu hati-hati ini. Ini hampir di Palu masih begitu. Jadi itu perlu. Artinya kalau simbol-simbol Islamnya sudah begini, bagaimana di rumah-rumah? Kan begini. Begitu kan. Contoh lagi yang banyak ini apa? Mencuci di mesin cuci. Mesin mencuci di mesin cuci. Itu mesin cuci kan sedikit air nampung itu. Artinya tidak nyampe 2 kula. 2 kula berapa meter? Berapa liter? 200 berapa liter itu? Itu cuma 8 berapa 10 apa? 10 meter, 10 liter mungkin atau berapa. Itu yang dimasukkan apa? Baju sholat masuk ke dalam juga. Apa celana dalamnya anak-anak yang kasih kencing masuk ke dalam semua. Semua di situ. Jadi yang najis tidak najis di situ bercampur kan? Dia cuma nanti itu apalagi yang otomatis itu. Ya kan keluar air itu terus, apa? Maka itu tetap najis itu. Kenapa? Karena kalau air sedikit hendaknya air yang datang sama najis. Cuman air cuma satu ember. Maka ini yang najis hendaknya gini. Tetapi kalau yang najis datang ke apa? Ke air itu air menjadi najis semua. Lebak apa? Mesin cuci itu kan sedikit. Ketika ada satu saja pakaian yang najis masuk ke sini, semuanya itu menjadi najis semua. Jadi bagaimana caranya nanti? Harus ditiris pakai air begini. Atau dicebur kepada apa bak air yang besar yang sampai 2 kula. Salat syaratnya hendaknya suci dari najis, baik pakaian, badan dan tempat. Ketika kita tahu itu najis di dalam sholat, pas sholat basah semua, maka wajib kita batalkan sholat. Ketika tahu bahwa najis itulah sholat, tahu kita najis itulah sholat, maka sholat itu wajib diulang. Dapat ke rumah seumpamanya di sini ada tai cecak di dalam atau apa seperti tadi ada bangkai, maka berarti saya sholat dalam keadaan bahwa itu tadi najis, maka wajib diulang. Kalau itu makmum, wajib diulang itu sendiri. Kalau dia imam, dilihat najisnya itu. Kalau najis itu adalah di tempat yang kentara kelihatan sama orang, contohnya di sini, artinya makmum di belakangnya pasti lihat di sini. Tapi dia tidak tegur atau dia tidak lihat dan sebagainya. Assalamualaikum, assalamualaikum. Ada cecaknya. Maka makmum di belakang itu harus mengulang sholatnya juga. Tapi kalau najis sesuatu yang samar tempatnya, contoh sama mana ada di sini, kan tidak tahu makmum yang di belakang.
atau ada pokoknya tidak kelihatan secara nampak, maka itu yang wajib mengulang sholat hanya imam. Makmum tidak usah, karena najis yang tidak dilihatan secara kentara. Tapi kalau najis yang kelihatan secara kentara, makmum itu wajib. Artinya apa? Imam wajib kasih tahu, mohon maaf kemarin saya sholat di sini ada najis. Siapa yang belakang saya kemarin itu, 2 orang, 3 orang, wajib itu diulang. Lah ingat pada itu. Jadi makmum itu tidak wajib mengkodok. Kenapa? Karena ini masalah hadas sama dengan masalah najis yang samar. Bapak sama saya tidak tahu saya ini punya wudu atau tidak, kan? Tidak tahu. Ah, punya wudu saat kan mulai tadi. Siapa tahu saya kentut, tidak kedengaran, kan begini. Masalah samar ini. Jadi imam ketika sudah apa? Assalamualaikum sombam. Dia baru sadar bahwa tidak mempunyai wudu, si makmum tidak wajib mengulang. Tapi si imam ya tetap. Paham, Bapak? Ya. Nah, karena apa? Karena masalah hadas ini sesuatu yang samar, tidak ada yang tahu persis. Sama hukumnya dengan adanya najis, tapi najis itu yang samar tempatnya. Maka makmum tidak wajib mengulang sholat yang dengan begitu imam itu. Tapi sang imam tetap wajib mengulang. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin sampai di sini saja. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Kita tutup dengan pembacaan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.